Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung iaitu tentang episod kedua. Sambungan tentang kisah di Tioman. Yang kisah ni sama ada terserah pada korang, sama ada mau percaya ataupun tidak. Ini berlaku sendiri dengan saya sendiri yang mengalami sendiri. Okey. So saya akan teruskan. Itu adalah kisah di Pak Wan tu adalah 10 tahun yang lalu. Okey, dan untuk pengetahuan semua, saya tak tahulah sama ada korang percaya ataupun tidak. Untuk sesiapa yang tinggal ataupun yang bekerja di sebuah resort ataupun hotel, okey, untuk pengetahuan korang, kalau untuk staf perempuan, anda perlu okey disunatkan. Yang tu saya tak tahu sejauh mana kebenaran ni, tolong check. Okey. Okey, untuk staf perempuan, okey, tolong cuci tuala wanita kemudian baru buang. Maksudnya bila ada darah, sila cuci. Kenapa? Sebab benda tu dia akan menjadi makanan kepada penunggu ataupun tempat tersebut. Okey, jadi di mana sebuah resort yang di mana bertukar-tukar orang dan mereka melakukan pelbagai maksiat, maka benda macam tu dia akan hidup. Okey, jadi saya tak tahu sejauh mana kebenaran, sebab saya tak tahu sejauh mana kebenaran ataupun kesahihan ataupun teori ini adakah benar ataupun tidak. Okey, tapi benda ni berlaku kat tempat saya di mana staf perempuan tidak membasuh, maka mereka membuang di dalam tong sampah seperti biasa, maka benda tu dia makan dan dia hidup balik. Okey, bila benda tu hidup, maka dia datanglah pada kami, datang balik yang 10 tahun yang lalu, yang telah dimatikan telah pun dihidupkan balik sebab ada darah dalam tu. Yang menghidupkan balik tu adalah tuan dia sendiri, kerana pada waktu itu saya berjaya menaikkan jualan. Satu malam kami boleh jual paling kurang pun RM2,000 cash yang telah ditolak dengan duit bahan-bahan mentah. Jadi benda ni tersebar dan masakan yang telah dimasak oleh saya, alhamdulillah lah, sedap. Okey. Dan saya sendiri pun masak juga. Okey. So saya tak adalah nak riak. Okey, kita tukar-tukar next. Okey, saya teruskan. Jadi pada waktu tu pihak kami sendiri masa tu mula kami syak adalah di mana salah seorang daripada staf kami sering diganggu seperti dikacau. Maksudnya sering dikacau, ganggu dan dikacau waktu tidur, diketuk pintu. Ketuk pintu, kalau ketuk pintu 3 kali ataupun tidak ada salam, jangan buka. Okey, dia akan ketuk. Jangan buka kalau tak ada orang bagi salam. Kenapa? Sebab jika anda buka pintu, maka anda membenarkan makhluk ataupun entiti tersebut untuk masuk ke pintu hadapan. Itu adalah kira tanda awak izinkan dia masuk. Okay, tak kisahlah dekat mana-mana sekalipun awak ada. Jadi saya teruskan cerita. Okay, gangguan yang kedua. Mereka diganggu seperti sedang tengah berborak, tiba-tiba ada orang usir ataupun orang mengusap pipi seperti ditampar. Seperti lepas tu, masa tu saya digigit paha. Paha saya digigit seperti ada lebam. Okay, ada lebam di bahagian paha dan saya pelik waktu itu. Masa tu saya ingat benda tu macam binatang. Ataupun mungkin saya biasa pernah tengok kan yang macam gigit dua tu macam orang kata apa, Pontianak. Okey, Pontianak ataupun digigit macam tu lah. Okey, tak kisahlah, saya kata nanti hilanglah tu kan. Okey, kita selawat 3 kali, so insyaAllah akan hilang. So, jadi benda tu berlanjutan, bukan saya seorang sahaja dan juga beberapa orang staf perempuan yang lain. Okey, masa tu kami ada total staf ada lebih kurang dalam 7 orang, 3 orang lelaki dan balance tu adalah perempuan. Jadi saya pendekkan cerita berkaitan tu, tu antara gangguan-gangguan dia lah. Yang berikutnya, gangguan ketiga, ketika kami sedang duduk di restoran, kami seperti diperhati dan ada kelibat, seperti macam ada kelibat tapi tak cari, tak jumpa, macam just flash, dia hanya melalui sahaja. So kita orang masa tu kan biasalah kat pulau, jadi kita orang fikir macam mungkin dia adalah angin ataupun pokok kan. Okey, dan antara gurauan-gurauan yang keempat, dia berada di atas pokok kelapa dan pokok kelapa itu sahaja yang bergoyang.
bahagian lain tak goyang. Dan angin waktu tu memang tak ada. Memang dia goyang. Dan saya sendiri memang tak boleh lihat benda-benda seperti itu. Hanya beberapa orang saja yang hijab dia terbuka sedikit, dia maka dia boleh lihat benda-benda macam tu. Okey, jadi saya hijab saya masih ada 7 lapis. Alhamdulillah, so saya tak berapa nampak, cuma saya boleh merasai. Dia ada level-level dia lah. Okey, level yang pertama adalah merasai. Yang kedua boleh melihat. Yang ketiga dia boleh rasa, lihat dan berbual. Boleh bercakap dengan dunia lain. Nah, itu level tinggi lah. Dia ada level-level tertentu. Okey, jadi saya teruskan cerita. So, yang berikutnya. Okey, yang berikutnya antara tanda-tanda yang kami sering diganggu adalah waktu itu pernah tak korang masak nasi, lepas tu baru masak selepas 1 jam, tak sampai 1 jam terus nasi terus berlendir basi. Jadi masa tu kami pun masak nasi basi, lauk-lauk saya masak rendang ke apa ke semua basi. Saya kata mungkin santan kot, mungkin santan-santan lama. Kami pun masak sekali lagi, pihak kami pun masak sekali lagi sebab ada order. Masak sekali lagi pun basi. Lepas tu nasi putih masak basi. Lendir, seorang staff masak basi. Dua staff, second staff masak basi. Yang ketiga staff masak basi. Yang keempat masak basi. Dan kami guna pelbagai teknik cara masak nasi. Iaitu masak menggunakan periuk nasi. Iaitu masak menggunakan elektrik pun basi. Masak menggunakan dapur gas pun basi. Teknik yang ketiga kami letak sedikit cuka supaya mengelakkan daripada basi pun basi. Teknik yang keempat menggunakan teknik iaitu saya letak sedikit soda. Soda bikarbonat, soda yang sebut penaik tu, okay, soda yang bikarbonat tu, saya letak sikit dalam tu, maka dia pun basi juga. So saya kata mungkin sebab pelik lah. Benda tu berlanjutan, bukan setakat satu hari, dua hari, bukan, selama 7 hari berturut-turut. Jadi waktu tu kami tu macam pada waktu tu agak tekilan sebab 7 hari berturut-turut jualan kami tidak menjadi. Dan pada waktu itu selama 7 hari itu ada sebuah kedai. Masa tu kami tak syak apa-apa. Kedai tu dia macam tahu yang kedai kami ni macam ada problem. So dia kata perlukan apa-apa tak, nak nasi putih ke apa ke, bagitahulah kami ada sediakan. Agak pelik kat situ, dia boleh sediakan benda yang kami tak ada. Jadi setiap kali order, ada order apa-apa, kami terpaksa membeli nasi putih yang telah siap dimasak dan baru kami buat nasi goreng ke buat apa-apa sahaja daripada nasi putih tersebut untuk memenuhi order lah. Dia ada makanan, order apa, makanan goreng-goreng ataupun basah kan. Jadi untuk macam tu kami nak memenuhi tetamu, yang penting tetamu puas hati supaya tak makan nasi basi lah. Memang nasi tu basi, gambar dan video semua ada, kami simpan lagi lah. Seingat saya ada lagi, nanti saya kena cari balik, nanti kalau ada saya akan bagi tunjuk kat korang. Okay, so Bila nasi tu basi, jadi macam kami pun pelik lah dekat situ. Dan ada teknik yang berikutnya yang telah diguna pakai oleh seorang makcik ni. Dia meletakkan lada hitam di dalam nasi, masak nasi putih. Dia letak sikit dalam 3 atau 7 biji lada hitam, diletakkan dalam nasi putih. Itu dia kata ini adalah petua supaya nasi tu menjadi. So saya kata tak apalah, boleh cuba makcik. Okey, tak apalah, try lah pun tak menjadi juga. Okey, so jadi saya pelik kat situ. Okey, lepas tu saya pun macam tiba-tiba terfikir, boleh tak kalau saya terfikir macam ni, kalau lah nasi kat kedai lain menjadi, nasi masak kat restoran ni tak menjadi, boleh tak masak nasi, okey, bukan dekat bahagian dapur, kita masak dekat bilik. Maksudnya bilik dekat chalet tu. Maksudnya bawa periuk nasi dengan yang besar tu, bawa yang periuk nasi tu, bawa yang kecil, kita orang saja try dengan yang 10 liter tu, bawa benda tu pergi ke bilik saya sendiri, saya masak sendiri dan saya biarkan. Okey, saya tengok. Selepas 1 jam, okey. 2 jam, okey. 3 jam, okey. Alhamdulillah, bermaksud benda tersebut ada berdekatan dengan bahagian dapur. Itu apa saya faham lah. Apa saya faham, saya kata macam sebab saya buka kat Google, lepas tu saya telefon mak saya, saya tanya kan, okay, kalau masak nasi basi, apa maksud dia? Bermaksud ada benda yang ada pada benda tu, benda tu dia ada berdekatan dekat tempat yang kita nak masak tu. Okay, faham eh? Jadi maksudnya tempat tu kotor,
ataupun ada entiti ataupun ada aura negatif. Okey. Saya tak tahu sejauh mana korang nak percaya ataupun tidak, terserah pada korang. Dan pada waktu tu untuk tentang korang, saya dapat petua yang pernah saya kongsikan di TikTok, iaitu bagaimana kita nak detect benda tu ada atau tidak, iaitu meletakkan air garam. Tak perlu letak cuka. Garam dan juga air, okey, segelas, okey, ambil air garam, okey. Garam tu tinggi, contohlah ni garam, air sama tinggi dengan garam. Letak dalam satu gelas, letak pada penjuru, empat penjuru rumah. Masa letak tu awak baca Al-Fatihah saja dah memadai. Awak baca Al-Fatihah dengan niat, ya Allah tunjukkanlah aku seandainya rumah ini ada penghuni lain. Maka korang letak, kalau korang rasa macam ruang tamu tu something wrong somewhere, letak kat ruang tamu. Kalau korang rasa dekat dapur korang, letak dekat dapur. Kalau macam kes saya ni, saya letak dekat bahagian restoran, bahagian memang bahagian dapur lah, bahagian masak. Saya letak garam, tak sampai satu jam mengeras garam tersebut. Bermakna dekat dapur tu lah ada, tapi saya tak berani nak naik dekat bahagian loteng dekat atas tu, memang dia duduk kat situ. Dia memang dia suka kat tempat yang memang ada makanan, tempat di mana tempat tu orang ada kisah dia sebalik tu, tempat tu pernah ada orang tidur dekat atas tu, loteng tersebut dulunya ditidur oleh orang warga negara asing iaitu Indonesia. Mereka tidur di sana untuk dijadikan sebagai tempat untuk tidur. Jadi mereka tidur kat atas tu. Jadi bila saya pergi kat atas loteng tu di mana dia orang letak barang, saya pergi kat situ, jadi agak creepy. Saya suar muka kan, nanti takut benda tu dia ucap nanti habislah saya. Okay, nanti saya akan sambungkan lagi, iaitu daripada kisah nasi tersebut, bagaimana nasi tersebut, okay, bagaimana kisah daripada nasi tersebut, bagaimana kita orang nak berubat, dan semua ada banyak lagi. Dan di mana pada malam tersebut kami diganggu. Okay, bila kita dah, kami dah detect benda tu, kami diganggu. Dan ada video-video lagi, nanti insyaAllah saya akan kongsikan dengan korang. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum, jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.